Hai guys, hari ini kami mau ngajak kalian jalan-jalan ke Danau Beratan Bedugul. Lokasinya masih di wilayah Bali Utara, berdekatan dengan Banyumala Waterfall di video sebelumnya. Lebih tepatnya di Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Nah, kita sudah sampai di lokasi parkir. Untuk tarif parkir, Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit dari Kota Denpasar dan 1 jam 45 menit dari Bandara Kuta. Harga tiket masuk wisata Danau Beratan Rp30.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak dengan jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Wisata Danau Beratan ini berada di dataran tinggi yang membuat udara di sini jadi begitu sejuk. Selain danau, Bedugul juga terkenal dengan pura yang berada di tengah danaunya guys, yaitu Pura Ulun Danu Beratan. Pura Ulun Danu Beratan sangat unik karena lokasi pura berada di tengah danau. Pada saat air danau pasang, Pura Ulun Danu Beratan akan terlihat terapung di permukaan air danau guys. Pura ini sangat eksotis dan merupakan ikon dari Danau Bedugul, guys. Di sini juga ada taman yang ditata dengan sangat rapi yang dipenuhi dengan berbagai bunga yang menjadikan taman ini sangat keren untuk spot foto kamu.
bagian dinding tembok ada lukisan legenda Danau Beratan, guys. Lukisan ini menggambarkan asal mula terbentuknya Danau Beratan ini. Curah hujan di area Bedugul juga sangat tinggi, guys. Jadi, sebelum kemari persiapkan payung atau jas hujan ya. Selain menikmati indahnya pura dan taman, kalian juga bisa berkeliling danau, guys, menggunakan jukung dan speedboat. Jika kamu ingin suasana lebih romantis, kamu dapat mencoba pedal boat yang berbentuk angsa, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu jalan-jalan kita di Danau Beratan Bedugul. See you on next video ya.